Akhirnya, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah resmi menjadi pasangan suami istri pada hari Sabtu 3 April 2021. Atta tampak meneteskan air mata usai prosesi ijab kabul berakhir. Saat ditanya tujuan bulan madu, dengan tegas Atta menjawab Dubai sebagai tujuan utamanya. Pria kelahiran Dumai, Riau ini juga menjelaskan bahwa mereka berencana menuju Dubai pada 6 April dan soal visa sedang diurus. Menurut Aurel Hermansyah, Dubai adalah lokasi yang keren untuk pengambilan foto. Sebelumnya, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah melakukan prosesi akad nikah dengan sangat hikmat di Hotel Raffles, Jakarta. Dalam janjinya, Atta menyerahkan mas kawin berupa seperangkat alat salat dan uang tunai senilai Rp342.021 pada Aurel. Prosesi yang dilaksanakan pada pukul 13 tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Menhan Prabowo Subianto sebagai saksi. Tak hanya itu, Ketua MPR Bambang Susatyo juga turut hadir sebagai wakil dari keluarga Atta yang berhalangan hadir karena terkendala pandemi COVID-19. Wah, selamat ya pasangan muda Atta dan Aurel.